Boga. Abang Emo. Bang Willy. Kanu mahutang doakan panjang umur mah. Didoakan siap teh. Lamun kono umur hutangnya sanggup bayar. Mantaknya nganyuk tising loba menung loba nung adoakan panjang umur. Jana yen rakyatna bakal paburantak sabab tunggul dilarung catang dirumpak alam aut-autan rakyatna parasea durder teureun-eureun ari duit ari emas ari perak ari inten ari berlian geus pindah ka nagara deungeun batur mah beurat beunghar nyokot kakayaan ti urang mah pasea hiji waktu kura bakal mulang dinu waktu anu cunduk dinu mangsa anu utama dinu wanci anu mustari mudah-mudahan urang Sunda kabriyungan. Bener teh jadi kabupaten mandiri ke kaharepna Bogor teh lega teuing kudu dibagi dua. Sok eta aya usulan jeung kabupaten Jasinga cocok. Meureun aduh pamimpinna macan ompong sia teh. Geus kumaha? Dilaksanakan hari ini yang kedatangan Deddy Mulyadi sendiri apa aja sih kegiatannya? Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan panggung Jasinga Berpikir ya. Yang mana panggung Jasinga Berpikir ini bagian daripada edukasi kita kepada masyarakat Jasinga tentang seni, budaya, terutama sejarah daripada Jasinga itu sendiri. Jadi kita dari Paguyuban Jasinga menggelar kegiatan ini alhamdulillah disupport sama Pak Deddy Mulyadi ya. Begitu dengan sejarah budaya dan seni yang ada di wilayah kita. Kenapa? Karena Jasinga ini adalah memiliki historis sejarah yang tidak terlepas dari Kabupaten Bogor yang saat ini kondisinya seperti itu yang selalu kita hangatkan, di mana kita itu masyarakat Jasinga ini kembali adanya eks pendopo kewadanaan Jasinga. Kenapa? Karena eks pendopo kewadanaan Jasinga ini adalah bukti daripada peninggalan sejarah pra ataupun pasca kemerdekaan. Nah, jadi selain itu kegiatan ini juga kita meningkatkan UMKM ya, UMKM lokal, terus lebih kepada intinya silaturaksa lah. Seperti mana tema kita hari ini adalah silaturaksa mapak pemimpin bangsa. Jadi kita ingin antara masyarakat dan pemerintah itu kita sama-sama terjalin koherensi sosial. Yang mana ya intinya ke depan kita berharap kita itu di Jasinga khususnya di Kabupaten Bogor terkait seni dan budaya itu lebih ditingkatkan, lebih diperhatikan. Tadi safari politiknya juga dihadiri oleh beberapa tokoh-tokoh senior ya seperti Sule dan sebagainya gitu. Oh enggak, kita enggak ada safari politik ya. Itu ditegaskan, kita enggak ada safari politik. Ini pure kegiatan pagelaran seni budaya. Jadi lebih kepada mapak pemimpin bangsa. Ada pun Sule, Ohang dan yang lainnya itu lebih kepada menghibur masyarakat Kecamatan. Dihadiri berapa banyak pengunjung, Mas? Untuk pengunjung alhamdulillah kemarin sih ya. Ini lebih daripada 1000 pengunjung ya. Mana izin rame-rame kita, estimasi kita itu sekitar 1000 sampai 3000 sesuai dengan kapasitas lapangan Lasara ini. Hei, ibu-ibu. Enggak apa-apa. Aman biar aja. Depan. Abang Emo, Bang Willy, kanu mahutang doakan panjang umur mah, didoakan siapa? Lamun kono umur hutangnya sanggup bayar.
mantake nganyuk teh sing loba menung loba anu ngadoakeun panjang umur. Jana yen rakyatna bakal paburantak sabab tunggul dilarung catang dirumpak alam aut-autan rakyatna parasea durder teu eureun-eureun ari ari duit ari emas ari perak ari inten ari berlian geus pindah ka nagara deungeun batur mah berat beunghar nyokot kakayaan ti urang urang mah pasea hiji waktu kura bakal mulang dinu waktu anu cunduk dinu mangsa anu utama dinu wanci anu mustari mudah-mudahan urang Sunda kaberiungan. Bener teh Bogor jadi kabupaten nu mandiri ke kaharepna Bogor teh lega teuing kudu dibagi dua. Sok eta aya usulan jadi kabupaten Jasinga cocok. Meureun aduh pamimpinna macan nompong sia teh. Tos kumaha? Laksanakan hari ini yang kedatangan Deddy Mulyadi sendiri apa aja sih kegiatannya? Oke, jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan panggung Jasinga Berpikir ya. Yang mana panggung Jasinga Berpikir ini bagian daripada edukasi kita kepada masyarakat Jasinga tentang seni, budaya, terutama sejarah daripada Jasinga itu sendiri. Jadi kita dari Paguyuban Jasinga menggelar kegiatan ini alhamdulillah disupport sama Pak Deddy Mulyadi ya. Begitu. Dengan sejarah, budaya dan seni yang ada di wilayah kita. Kenapa? Karena Jasinga ini adalah memiliki histori sejarah yang tidak terlepas dari Kabupaten Bogor yang saat ini kondisinya seperti isu yang selalu kita hangatkan di mana kita itu masyarakat Jasinga ini kembali adanya ex pendopo kewadanaan Jasinga. Kenapa? Karena ex pendopo kewadanaan Jasinga ini adalah bukti